Because our God is a king. When God gives his order, we must follow, we must submit, we must obey. There's no end option. It's a must. Tidak ada sebuah pilihan. Oh, nanti Tuhan. Nanti Tuhan. Bapak-Ibu perhatikan sebuah percakapan tentang konsep ini. Dalam Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan, aku tuh gak pandai ngomong. Aku gak bisa bicara. Tuhan hampir bunuh Musa. Akhirnya Harun yang jadi juru bicara. Bapak-Ibu perhatikan. Jadi Bapak-Ibu, firman Allah itu adalah titah, adalah perintah. Syarat bagi kita. Karena kita, Bapak-Ibu, kita adalah the citizenship of his kingdom. Kita adalah warga kerajaan Allah. Maka Tuhan adalah raja kita. Katakan amin. God is our king. Tuhan adalah raja kita. As a kingdom citizenship, we must submit to the order of God. Sebagai warga kerajaan surga, kita harus tunduk kepada perintah. Kenapa kita harus tunduk kepada perintah? Perintah yang mana? Adalah firman-Nya, Bapak Ibu.